Yeah! Cover me! You take point! Hold this position! Regroup, team! Follow me! Taking fire! Need assistance! A point! B point! Go, go, go! Team, fall back! Stick together! Get in position! Storm the front! Report in, team! Affirmative! Enemy spotted! Need backup! Sector clear! I'm in position! Reporting in! Get out of there! It's gonna blow! Negative! Kalian memberikan pujian lah kepada teman kalian yang membunuh musuh. Ya biasanya membunuh musuh terakhir atau ya tembakannya bagus, misalnya kena headshot atau kena badan. Ya biasa kalian akan membunyikan radio ini untuk memberikan pujian kepada mereka yang membunuh musuh gitu. Oh iya, ini adalah respon balik terhadap nice shot. Jadi kalau misalkan teman kalian nge-nice shot-in kalian, itu misalkan kalian nembak nih, terus teman kalian bilang nice shot, ya respon baliknya itu oh iya gitu. Ya sebenarnya ini radio sombong juga sih, untuk menyombongkan diri terhadap kalian sudah membunuh musuh gitu. Cover me, cover me. Cover me artinya itu ya lindungin saya atau ya nge-cover kita lah gitu. Eh cover kita dong gitu. Kalau misalkan kalian sebuah raser, ya biasa gue akan mencet cover me untuk ya untuk mencari teman gitu loh, untuk di belakang untuk mengcover teman lo, untuk ngeflare atau untuk ngespam bom, ya untuk ngecover kalian lah gitu. Dan biasa juga untuk ngeplan gitu, kalau misalnya pengen ngeplan biasa cover me untuk melindungi, untuk ya seenggaknya kalau misalnya ngeplan kagak dibunuh, ya untuk melindungi lah cover gitu loh. Terus untuk defuse juga, biasa ngedefuse biasa gue pencet cover me juga untuk ngedefuse-nya ini benar-benar lancar. Terus teman kalian yang ngecover itu ya menjaga posisi di saat kalian ingin ngedefuse gitu. You take point, you take point. Untuk ngedefuse, untuk masang bom, biasa kalau misalkan terror itu untuk menyuruh teman kalian untuk memasang bom. Kalau misalkan defuse itu untuk menyuruh teman kalian untuk ngedefuse. Dan biasa juga you take point itu untuk apa ya, artinya sih beda, tapi kalau misalnya diartin kalau misalnya sebuah tim rules itu biasanya untuk nyari poin, atau ya bisa dibilang ayo nyari poin yuk gitu loh, ayo menangin ronde, bisa gitu. Hold this position, hold this position. Kalau misalkan JT sih hold ini untuk menyuruh teman kalian untuk menghold posisinya. Kalau misalkan mereka jaga B yang benar-benar hold untuk tetap menjaga B. Kalau misalkan dia jaga SC ya untuk tetap jaga SC. Kalau CT-nya nge-push sampai benar-benar nge-press banget, biasa untuk teror itu ngehold dulu di BSBC sih gitu. Regroup team, regroup team. Regroup adalah untuk menyuruh teman kalian untuk berkumpul di suatu tempat, suatu posisi. Misalkan 4 lawan 1 nih, satunya teror. 4 orang ini benar-benar langsung bilang regroup. Biasanya kalau misalkan regroup ini benar-benar ngumpul di suatu tempat biar tidak menyari musuh tersebut untuk tidak diculik-culik gitu loh. Follow me, follow me. Jadi kalau misalnya follow me itu ya untuk mengikuti kemanapun kita pengen tuju gitu, misalnya ke SC atau kita pengen ke mid gitu. Teman kita tuh benar-benar ngikutin kita tuh, benar-benar di belakang kita gitu. Taking fire, need assistance. Taking fire, need assistance. Ini untuk radio kalau misalnya kalian ditembak, benar-benar di flare atau benar-benar butuh bantuan untuk menyuruh teman kalian untuk, nih gue ditembak nih, gue butuh bantuan dong, atau gue butuh temen nih untuk matiin ini musuh gitu. Kalau misalkan CT itu untuk mengasih tahu ke teman kalian kalau misalkan plan bomnya itu di A, kalau enggak teronya itu ngeras ke set A gitu, untuk mengasih tahu ke teman kalian gitu. Terus kalau misalkan menjadi tero untuk A ini, untuk ya mengasih tahu ke plan di sini aja nih, ngeplan ke A lebih kosong gitu loh. Atau kita pengen ngeras satu line, kita akan bunyikan A kalau misalkan itu ada tujuan kita untuk ngeplan gitu. Go 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 itu artinya maju gitu loh, untuk menyuruh ke teman kalian untuk maju mendapatkan pos gitu loh, untuk mendapatkan posisi yang kalau misalnya tero untuk mendapatkan posisi untuk maju gitu loh. Kalau misalnya CT, go 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 nya ini ya untuk cepet-cepetan untuk mendapatkan posisi gitu, mendapatkan pos untuk menjaga pos gitu. Biasanya sih gue kalau misalnya kayak gini untuk nyemangat teman gue lebih up lagi, untuk lebih mainnya lebih bagus lagi. Team fall back, team fall back. Team fallback ini artinya untuk menyuruh teman kalian untuk ngebalik. Kalau misalnya teror ini misalnya kalian ngeras nih, misalnya kalian ngeras terus ngerasnya ini nggak berhasil, kalian menyuruh teman kalian untuk team fallback itu artinya pengen balik aja nih, balik aja kayak nggak bisa ngeras gitu. Tapi kalau misalkan CT, team fallback ini kalau misalnya teman kalian ada yang ngeras nih untuk
ngepres atau ngepush, terus ngepush atau ngepresnya gagal atau berhasil, terus kalian menyuruh teman kalian untuk balik aja ke base atau balik aja ke posisi, biasanya tim fallback gitu. Untuk menyuruh teman-teman kalian untuk bersama gitu, untuk bareng. Biasanya sih kalau misalkan berdua, biasanya untuk tero ya, misalkan buat tero, misalkan 3 lawan 1 nih, misalkan tero, CT-nya tinggal 1. Biasa kita bakal bunyiin stick together untuk bareng-bareng biar nggak diculik gitu loh. CT juga bisa sih, kalau misalkan teronya sisa 1 atau CT-nya sisa 3, terus pengen nyari musuhnya untuk tidak, biasa kalau misalkan CT regroup, kalau misalkan nggak mau regroup, tapi untuk mencari musuhnya, pengen nyari musuh, ya tinggal bilang stick together untuk nyari bareng-bareng gitu, untuk bareng-bareng biar nggak diculik-culik gitu. Radio ini untuk menyuruh teman-teman kalian ke pos masing-masing yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Atau bisa dibilang ya tempati posisi gitu. Radio ini adalah untuk kalian yang pengen nyerang cepat atau ngeras cepat. Kalau misalkan pengen ngeras A nih cepat nih, ya tinggal bunyiin aja radio ini. Kalau misalkan kalian jadi CT untuk pengen kalian untuk nge-push atau untuk nge-press, ya artinya kayak gitu. Untuk menyuruh teman kalian untuk ngeras cepat atau nge-push cepat kalau misalkan kalian jadi CT. Kalau misalkan jadi tero yang ngeras cepat, no rem gitu. Radio ini untuk menyuruh teman kalian untuk melapor kalau misalkan A nya ada berapa musuh, di B musuhnya kayak gimana, untuk info lah mereka jaganya di mana, atau B nya kosong atau enggak, A nya kosong atau enggak, atau gimana. Affirmative. Untuk menyetujui misalkan teman kalian bilang you checkpoint gitu, untuk mendefuse, kalian disuruh untuk mendefuse, ya kalian akan bunyikan radio ini, yaitu untuk menyetujui kalau misalkan kalian akan mendefuse gitu. Contoh kalian disuruh untuk lo jaga atas gitu loh, ya kalian akan bunyikan radio ini, yaitu bahwa kalian setuju kalau misalkan kalian akan jaga di atas gitu loh. Enemy spotted. Enemy spotted. Ya radio ini untuk menginfokan ke teman kalian kalau misalkan di sekitar kalian atau di depan kalian, kanan kiri kalian itu ada musuh gitu. Need backup. Radio ini yaitu need backup ini adalah ya untuk minta bantuan gitu loh. Untuk minta bantuan ke teman kalian kalau misalkan kalian kalian diras atau kalian 1 lawan 2, kalian pasti akan bilang need backup untuk minta bantuan. Misalkan kalian jaga B terus musuh kalian ngeras B benar-benar banyak banget 5 orang, ya kalian tinggal bilang need backup, ya pasti teman kalian tahu kalau misalkan kalian tuh butuh bantuan gitu. Sektor clear ini adalah untuk ngasih tahu ke teman kalian kalau misalkan tempat yang kalian jaga atau tempat yang kalian pengen ngeras itu ya aman gitu, nggak ada musuh, nggak ada flare-an, atau ya benar-benar aman banget lah, nggak ada step atau apapun gitu. I'm in position. Radio ini adalah untuk merespon misalkan teman kalian untuk menyuruh hold atau teman kalian menyuruh untuk ke posisi masing-masing, biasanya kalian bakal bilang radio ini untuk ngasih tahu ke teman kalian kalau misalkan gue udah nge-hold nih, gue ada di posisi gue gitu. Artinya ini ya gue ada di posisi gue. Kalau misalkan kalian jaga SC yang seharusnya jaga SC, terus teman kalian bilang jaga SC dong, ya kalian tinggal ngeradioin aja gue ada di posisi gue gitu, artinya gitu. Reporting in. Radio ini untuk ngasih tahu ke teman kalian kalau misalkan di suatu, misal teman kalian di SC nih. Radio ini untuk ngasih tahu kalau misalkan SC itu bakal ada ledakan, kalau misalkan ada spamming bomb atau bakal ada spamming bomb yang benar-benar banyak. Radio ini untuk ngasih tahu ke teman kalian jangan jaga SC di situ, misalkan di SC batu jangan jaga SC di batu gitu, bakal banyak spam bomb dari base atau spam bomb langsung gitu. Negative. Misalkan teman kalian pengennya tuh ke A, terus kalian nggak setuju kalau misalkan kalian tuh pengennya ke B karena B itu kosong gitu, ya kalian tinggal bilang negatif kalau misalkan kalian gak setuju. Arti dari radio ini sebenarnya banyak sih, enemy down. Biasa sih kalau misalkan orang-orang biasa ngertiinnya itu musuhnya itu ngedown atau musuhnya itu benar-benar cupu atau musuhnya itu kalah. Terus ada juga yang bilang enemy down itu musuhnya itu udah di bawah, misalkan kalian di SC nih. Misalkan kalian di SC. Nah, enemy down-nya itu ya di A batu, AC atau kotak gitu. Ya posisi musuhnya ada di bawah lo, benar-benar di bawah lo gitu. Terus artinya itu juga bisa dibilang musuh yang kalian tembak itu mati gitu. Kalau misalnya gue salah, mohon maaf karena ini cuma bisa pengetahuan gue doang, dan kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan atau ada yang salah, komen aja di bawah, nanti kita akan bahas bareng-bareng di bawah, di komen di bawah. Ya jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian karena mungkin teman kalian nggak ngerti apa namanya arti radio dari Point Blank. Siapa tahu kalau misalkan kalian nge-share, banyak yang lebih tahu, player-player PB lebih tahu lagi arti dari radio. Jadi
player-player PB nggak, ya nggak sotoy lah apa artinya gitu, terus ya nggak salah mengartikan radio gitu.